adalah sepupu dengan latar belakang sangat berbeda. Gopi menjadi anak angkat karena tinggal sebatang kara sejak orang tuanya meninggal. Ia tumbuh jadi gadis cantik tanpa pendidikan dan menjadi buta huruf. Sementara Rashi dimanjakan dengan semua kemewahan, sehingga tumbuh jadi gadis berpendidikan modern. Sebuah perjodohan dengan keluarga kaya raya pun diatur untuk Rashi. Namun Gopilah yang dipilih untuk menjadi menantu keluarga tersebut. Rashi yang diselimuti rasa cemburu berusaha menjatuhkan Gopi. Saksikan perjuangan membuktikan diri menjadi wanita yang pantas dibanggakan keluarga. Gopi, mulai Rabu jam 1 siang di ANTV.